Nah, teman-teman lihat ya, ini untuk kualitas videonya sangat jernih banget, tidak terkompres sama sekali. Jadi ini adalah fitur terbaru dari aplikasi WhatsApp, kita bisa mengirimkan video kualitas HD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, di video kali ini saya akan memberikan video tutorial cara untuk mengirim video lewat aplikasi WhatsApp agar tidak buram atau tidak blur, untuk kualitas videonya tetap jernih dan tidak terkompres sama sekali. Oke, langsung saja kita ke tutorialnya. Yang pertama teman-teman, buka saja untuk aplikasi Playstore ya teman-teman. Pastikan untuk aplikasi WhatsApp teman-teman itu sudah update ke versi terbaru. Jika sudah update, langkah berikutnya silakan teman-teman langsung saja buka untuk aplikasi WhatsAppnya. Kemudian cari video mana yang ingin teman-teman bagikan atau yang teman-teman ingin kirim ya. Kita klik di bagian galeri, kita pilih. Misalkan saya akan mencoba mencontohkan untuk mengirim video ini ya teman-teman. Oke, seperti ini untuk videonya. Langkah berikutnya teman-teman perhatikan di bagian atas ini ada menu HD ya. Teman-teman klik di bagian menu HD ini. Langkah berikutnya silakan teman-teman pindahkan ke bagian kualitas HD yang nomor 2 ini. Kita klik, kita pilih seperti ini. Oke, nah berikutnya tinggal kita langsung kirimkan untuk video tersebut. Kita kirimkan. Di sini saya akan mencontohkan mengirimkan video ini ke WhatsApp clone saya ya teman-teman. Kita tunggu saja sebentar untuk proses pengirimannya sampai selesai. Oke, bisa teman-teman lihat sekarang videonya sudah berhasil terkirim. Sekarang kita buka untuk WhatsApp clone saya. Ini dia, sudah ada pesan masuk. Kita buka, kita buka. Langsung saja kita coba putar ya teman-teman, kita putar. Saat teman-teman lihat ya, ini untuk kualitas videonya sangat jernih banget, tidak terkompres sama sekali. Jadi ini adalah fitur terbaru dari aplikasi WhatsApp, kita bisa mengirimkan video kualitas HD. Oke, segitu dulu mungkin untuk video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.